berita hari ini. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami menerapkan pelayanan atau inovasi tilang 1 menit. Jadi, untuk memudahkan masyarakat, kami ada pelayanan tilang 1 menit. Jadi, dari awal dari penyerahan surat itu sampai kepada penerimaan buktinya, itu kami lakukan maksimal 1 menit. Kemudian yang kedua, ada pengantaran barang bukti. Ya, pengantaran barang bukti, jadi untuk memudahkan masyarakat mungkin tidak mempunyai kendaraan, rumah jauh, jadi kami ada semacam pelayanan untuk pengantaran barang bukti. Kemudian ada lagi sistem dengan JNT. Oh iya, satu lagi, ada selain kami melaksanakan pengambilan tilang di kantor, ada juga pengambilan tilang di Mall Balikota. Tujuannya untuk meminimalisir, apalagi sekarang musim COVID. Jadi daripada antri di kantor, berkerumun, bergerombol, jadi kami laksanakan di Mall Balikota. Itu setiap hari Jumat. Jadi untuk yang di kantor, setiap Senin sampai Kamis. Untuk yang di Mall Balikota, setiap hari Jumat. Siap.